Buat DC sebanyak 3 setelah motif stroberinya. Satu. Dua. Tiga. Pada bagian DC yang terakhir, benangnya dikait menggunakan benang yang warna merah, yang untuk stroberi. Buat motif stroberinya, pastikan ada di antara dua motif yang ada di bawahnya. Kita buat 5 DC di lubang yang sama. Caranya seperti ini, tapi ditahan dulu. Ambil lagi. 2. Masukkan, tahan lagi. 3. Masukkan, ditahan lagi. 4. Masukkan, tahan lagi. 5. Masukkan, tahan lagi. Jika sudah seperti ini, ambil benang yang warna hijau. Ini digeser ke depan lagi benangnya. Kait, masukkan ke dalam sini. Kemudian, ini ya, di sini nih. Masukkan di sela-selanya ini. Ini di sini. Satu, kait, kemudian keluarkan, masukkan lagi ke sebelahnya. Kait, keluarkan, masukkan lagi ke sebelahnya. Kait, keluarkan, masukkan lagi ke sini. Kait, keluarkan. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 loop. Ambil benang warna hijaunya, masukkan ke dalam ini ya. Rantai 1. Buat lagi DC sebanyak 3. 1. 2. Ini yang ketiganya sudah ada di awal. Benang merah ini ikut kita rajut, jadi nampak rapi. Setelah itu, di sini kita slip stitch. Rantai 1. SC di lubang yang sama. Buat SC, setiap motifnya ada 4. Ini di sini, di atas stroberinya ini. 1, 2, 3, 4. Yang ini kita lewati, langsung masuk ke atas stroberinya. 1, 2, 3, 4.